Kim Pan-gon mohon maaf atas kekalahan kepada Vietnam. Ketua Jurulatih Harimau Malaya, Kim Pan-gon memohon maaf di atas kekalahan skuad Malaysia kepada Vietnam dengan jaringan 3-0. Para pemain telah memberikan yang terbaik dan bermain baik dalam perlawanan tersebut, kami akan memperbaiki kesilapan yang dilakukan dalam perlawanan seterusnya. Saya mohon maaf tidak dapat membanggakan rakyat Malaysia. Kekal fokus dalam perlawanan terakhir menentang Singapura pada 3 Januari nanti di Stadium Bukit Jalil. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum, terima kasih, jumpa lagi.